Di video ini akan dijelaskan fungsi dari lock objek atau mengunci objek. Kenapa tool ini penting? Karena pada saat menggambar, kita akan sering dihadapkan pada objek yang saling timpa atau berlapis-lapis. Dan untuk menghindari salah klik atau salah seleksi objek, maka fitur kunci bisa kita manfaatkan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menggambar ulang sketsa tangan dengan memasukkannya dari penyimpanan. Misal kita langsung menggambar di atasnya tanpa mengunci, pada saat seleksi seperti ini, maka gambar di belakangnya juga akan ikut terseleksi. Karena itulah, gambar sketsa ini perlu kita kunci terlebih dahulu. Selain itu, gambar sketsa perlu dikurangi opacity-nya sebelum dikunci agar tidak terlalu kontras dan gambar di atasnya bisa lebih fokus. Setelah dikurangi opacity-nya, baru kita kunci dengan cara seleksi, masuk ke menu objek, lock, selection. Shortcut-nya adalah Ctrl 2. Dan sekarang, baru kita bisa menggambar dengan aman tanpa salah seleksi. Untuk membuka kunci, kembali masuk ke menu objek, pilih Unlock All. Shortcut-nya, Ctrl+Alt+2. Baiklah, itulah sedikit tutorial yang dapat saya bagikan. Silakan klik like jika kamu menyukai video ini, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan update video menarik berikutnya. Terima kasih.